Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana kita menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, atau fi'il muta'addi sudah menasabkan maf'ul bih, kita jadikan dia juga muta'addi tapi menasabkan dua maf'ul bih. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Ta'diyatul fi'li bil hamzi wa tada'ifi, memutaaddikan fi'il atau menjadikan fi'il menjadi fi'il muta'addi bil hamzi wa tada'if, dengan hamzah, dengan huruf hamzah, dan tada'if dengan syiddah atau tasydid. Pada beberapa hari yang lalu kita telah belajar tentang fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih, menasabkan dua maf'ul bih, dan menasabkan tiga maf'ul bih. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadikan fi'il itu menjadi muta'addi, baik dia fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi. Awalnya dia menasabkan satu maf'ul, kemudian kita buat dan kita rubah dia menjadi menasabkan dua maf'ul atau tiga maf'ul. Idza zida fi awwalil fi'li tsulatsiyyi hamzah, apabila ditambahkan di awal fi'il, di awal kata kerja sulasi. Sulasi artinya fi'il yang tiga. Contohnya jalasa, kemudian apalagi khoroja. Nah, ini fi'il sulasi. Fi'il artinya kata kerja, sulasi artinya tiga. Apa yang tiga? Tiga hurufnya, huruf jim, huruf lam, dan huruf sin. Jadi ada tiga huruf, kha, huruf ra, dan huruf jim. Jadi ada tiga fi'il sulasi. Hamzah, yaitu hamzah ditambahkan kepada fi'il sulasi huruf hamzah. Awdu'ifa thanihi, atau disyiddahkan, dibuat tasydid di hurufnya yang kedua, atau di ain fi'ilnya. Ta'adda liwahidin in kana laziman, maka dia menjadi fi'il muta'addi untuk satu, artinya untuk satu maf'ul bih apabila dia fi'il lazim. Kita lihat contohnya di sini, al-amthilah. Kharaja, kharaja rajul. Kharaja ini adalah fi'il sulasi, fi'il sulasi, fi'il atau kata kerja yang tiga hurufnya, huruf kha, huruf ra, dan huruf jim. Ditambahkan hamzah, ditambahkan huruf hamzah. Kita lihat kharaja menjadi akhrajtu. Ini untuk ana. Kalau ditambahkan hamzah di awal menjadi akhroja, ya, huruf hamzah di awal, kemudian huruf yang keduanya itu disukunkan, jadi menjadi akhroja. Ta'adda liwahidin in kana laziman, dan dia menjadi muta'addi untuk satu maf'ul bih apabila dia itu adalah fi'il lazim. Kita lihat di sini kharaja ini adalah fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. La yansibu maf'ul bih, la yansibu maf'ulan bih, atau la yahtaj ila maf'ul bih. Kemudian ditambahkan hamzah, maka ia berubah menjadi menasabkan satu maf'ul bih, ya. Ar-rajula ini maf'ul bih, dia mansub dinasabkan oleh fi'il akhraja yang asalnya tadi akhraja ini asalnya adalah kharaja, fi'il lazim dirubah menjadi fi'il muta'addi. Caranya bagaimana? Menambahkan huruf hamzah di awal. Atau bagaimana? Awdu'ifa thanihi, atau ditasydidkan, ditada'ifkan di huruf yang keduanya. Huruf yang keduanya huruf ain fi'ilnya. Contohnya di sini sahulatil mas'alatu, menjadi sahaltu, menjadi sahala, ya. Awalnya ini juga fi'ilnya fi'il lazim, ya, mudah. Masalah itu mudah. Ini saya memudahkan masalah. Ya, kita lihat di sini fi'il lazim ini kemudian menjadi fi'il muta'addi. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah menambahkan tada'if atau syiddah di hurufnya yang kedua. Maka awalnya fi'il lazim kemudian dirubah menjadi fi'il muta'addi, menasabkan satu maf'ul bih saja. Kalau yang ini bisa kita rubah menjadi fi'il
mutaaddi yang ditambah tadhaif di huruf yang kedua bisa akhraja, yaitu kharraja. Ya. Kharraja huruf yang keduanya ditambahkan tadhaif. Ya, ditambahkan tadhaif, ditambahkan syiddah di huruf yang kedua. Kemudian sahula bisa juga kita rubah, kita tambah huruf hamzah di awalnya menjadi ashala. Oke, kemudian kita lihat kaidahnya yang selanjutnya. Wa ta'adda li itsnaini in kana asluhu muta'addiyan li wahidin. Dan dia menjadi fi'il muta'addi untuk dua maf'ul bih apabila asalnya adalah muta'addi untuk satu. Apabila dia itu adalah fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih. Contohnya, qara'a 'aliyyun al-kitaba. Kita lihat fi'il qara'a ini menasabkan satu maf'ul bih. Ya, qara'a ini adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan objek yang menasabkan satu maf'ul bih. Qara'a 'aliyyun al-kitaba. Si Ali telah membaca buku. Kemudian fi'il qara'a ini kita rubah menjadi muta'addi juga dan memuta'addikan dua maf'ul bih. Menjadi aqra'tu 'aliyyan al-kitaba. Qara'a menjadi aqra'a. Huruf hamzah di awal kita tambah, awalnya dia muta'addi untuk satu maf'ul, kemudian berubah menjadi menasabkan dua maf'ul. Aqra'tu 'aliyyan al-kitaba. Saya telah membacakan kepada si Ali sebuah buku. Oke, kita lihat nomor 4. Hamala al-jamalu al-hataba, ya. Seekor unta membawa kayu bakar. Hamala ini fi'il muta'addi, tapi fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih. Kemudian kita rubah dia menjadi fi'il muta'addi juga dan tidak menasabkan satu maf'ul bih saja, tapi menasabkan dua maf'ul. Hammaltu, yaitu asalnya adalah hammala. Kalau ini untuk saya, ya. Hammala, ya. Hammala yuhammilu timbangannya fa'ala yufa'ilu. Saya telah membawakan seekor unta sebuah kayu bakar. Jadi ini asalnya adalah fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih, kemudian tambah tadhaif atau syiddah di hurufnya yang kedua di ain fi'ilnya, maka dia menjadi menasabkan dua maf'ul bih. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa kita menjadikan fi'il itu menjadi muta'addi dengan menambahkan hamzah dan tadhaif di huruf yang keduanya. Apabila dia fi'il lazim, maka dia menjadi menasabkan satu maf'ul bih, yaitu caranya dengan menambahkan hamzah di awal atau menambahkan tadhaif syiddah atau tasydid di huruf yang kedua. Kemudian apabila dia fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul bih, dirubah dia atau ditambah huruf hamzah di awal atau tadhaif, maka dia menjadi menasabkan dua maf'ul bih. Baik, seperti biasa kita kembali mengirok kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Kharaja, kharaja fi'lul madhi mabniun 'alal fathhi. Kenapa dia mabni atas fathhi fi'il madhi ini? Karena dia tidak bersambung dengan yang lain. Kalau bersambung dengan ta mutaharrikah, dia mabni atas sukun. Bersambung dengan nunun niswa, mabni atas sukun. Bersambung dengan nun yang menunjukkan fa'il, maka dia juga mabni ada atas sukun. Kharajna, kharajna, kharajtu, kharajta, mabni atas sukun. Kalau bersambung dengan wawu jamaah, maka dia mabni atas dhammah, ya. Kharaju, ini kharaja. Kharaja fi'il madhi mabni 'ala al-fathhi. Ar-rajulu fa'il marfu' 'alamat raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. Ini adalah fa'il. Kenapa? Karena dia terletak sesudah fi'il. Yang marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Telah keluar seorang laki-laki. Akhrajtu ar-rajula, akhraj ini fi'il madhi mabni 'ala sukun liittisalihi bita'il mutaharrikah, ya. Akhraj ini fi'il madi mabni atas sukun karena dia bersambung dengan ta' mutaharikah. Ta' mutaharikah itu ta, ti, tu, ya. Untuk anta, untuk ana, dan untuk anti. Ar-rajula maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fa'ha zahirun 'ala al-akhir li'annahu ismun mufrad. Ini adalah maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah ismun mufrad. Kalau dia musanna, tanda nasabnya bukan lagi fathah, tapi ya. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya bukan fathah, tapi dia juga ya. Kalau dia
asmaul khamsah, ya abun, kemudian hamun, akhun, zufu, tanda nasabnya bukan fathah tapi alif. Sahula fi'il madhi mabniun 'ala al-fath sama dengan di atas. Ini sahulat asalnya, atanya sebenarnya atta usakinatul ta'nits ya. Kalau ini kasroh ini untuk mengurai atau membuka dua sukun. Asalnya sahulat, asalnya adalah sahulat ini sukun, kemudian al mas'alatu ini juga sukun, ini sukun, maka ini dibarisi baris bawah diganti ya untuk membuka atau mengurai dua sukun. Al mas'alatu sama dengan di atasnya fa'il marfu alamat rafi'i dhammah dhahira al akhir. Masalah itu mudah. Sahal tu ini sama dengan di atas fi'il madhi mabniun 'ala sukun liktisali bi ta'in tahriqah, ini sama juga dengan di atas ya. Ini dhamir baris atau dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli rafi'in fa'il. Al mas'alatu maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi fath dhahir al akhir, sama dengan di atas ya. Qara'a sama dengan yang ini, rafi'nya 'aliyun sama dengan yang ini, fa'il marfu' alamatu rafi'i dhammah dhahirah al-akhir. Al-kitaba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi fathah dhahirah al-akhir ya. Ini fa'il marfu' tanda rafa'nya dhammah ya, karena dia isim mufrad. Kalau dia musanna tanda rafa'nya adalah alif. Oke. Kemudian aqra'tu fi'il madhi mabni 'ala sukun biqsal ta'in tahrika, sama dengan akhrajtu ya. Dhamir baris mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli rafi'in fa'il 'aliyan maf'ul bihi awal ya, maf'ul bihi yang pertama, mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah al-akhir. Al-kitabah maf'ul bihi thanin, mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah al-akhir. Hamalah sama dengan di atas, ini sama juga, fa'il marfu alamatu rafi'i dhammah zahirah al-akhir. Inilah khutbah sama. Hamal tu ini sama dengan ini ya, fi'il madhi mabniun 'ala sukun liktisali bi ta'in tahrikah, punya sama. Al-jamalah sama dengan di atas, al-khutbah pun sama, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi fathah dhahirah al akhir li anna isim mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat kita pahami dengan baik. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.